Nah, saat ini agak menjadi tanda tanya kenapa si wakil presiden itu hanya mengunjungi Singapura dan Vietnam. Saya duga karena ada ekspektasi Amerika yang mungkin tidak terpenuhi. Kita bisa mengatakan bahwa Amerika mungkin rada kecewa atau kesel ya, karena ekspektasi dia untuk peran Indonesia yang positif, leading, gitu ya, untuk isu-isu seperti Myanmar, Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya. Tapi Indonesia tidak tampil itu. Ya mungkin juga karena COVID ya, COVID-19. Tapi juga karena hal-hal yang lain. Makanya kali ini Amerika ingin memberi sinyal, Indonesia itu sebetulnya diharapkan berperan penting, strategis. Tapi tidak melakukannya. Jadi, kepemimpinannya tidak impactful, tidak membawa dampak yang diharapkan Amerika. Indonesia tetap secara geostrategis penting dan Amerika berkepentingan dengan Indonesia kan. Cuma barangkali pemerintahan Presiden Jokowi tidak memberi prioritas untuk kepemimpinan internasional itu karena masih memperhatikan isu-isu dalam negeri, ya kan? Mungkin Amerika tidak melihat bahwa Indonesia memimpin secara konkret, secara real, ya, isu Myanmar, isu Laut Cina Selatan dan lain sebagainya, itu yang dijadikan ukuran bagi Amerika begitu. Sehingga Indonesia tidak dikunjungi, ya, baik oleh Menhan-nya maupun oleh wakil presidennya. Bagaimanapun Indonesia memerlukan juga kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara sebagai pengimbang ya terhadap Tiongkok. Kita tidak mau salah satunya itu mendominasi atau hegemoni, ya kan?